Bersama Presiden Jokowi mengungkap proses transisi pemerintahan dari dirinya ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto berjalan mulus. Presiden Jokowi optimistis pasca pelantikan Prabowo bisa langsung bekerja menjalankan program-program tanpa jeda. Ditemui di Jakarta, Presiden Jokowi mengaku senang sejak Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden periode 2024-2029. Transisi dan persiapan menuju ke pelantikan 20 Oktober berjalan lancar. Jokowi menyebut proses transisi yang mulus membuat Prabowo tidak perlu waktu yang lama untuk penyesuaian. Seperti yang dialaminya saat pertama kali menjalani pemerintahan tahun 2014 lalu, Jokowi mengaku membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk mengkonsolidasikan semuanya, sehingga kehilangan 1,5 tahun untuk bekerja. Ketua dan transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Saya, 2014, butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.